Sebanyak 148 aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan Pemkab Jember turut bergabung sebagai jemaah calon haji asal Indonesia pada tahun 2019. Mereka dilepas secara resmi dari pendopo kabupaten dengan ditandai pemberian surat keputusan cuti haji. Sebanyak 148 jemaah calon haji ini merupakan bagian dari jemaah calon haji seluruh Jember yang berjumlah 1.981 orang. Seperti halnya jemaah calon haji lain, para ASN ini telah mendaftar lebih dari 10 tahun sebelum berangkat ke Tanah Suci dan bukan menggunakan kuota khusus. Upacara pelepasan di kantor pendopo sengaja digelar sebagai bentuk penghargaan kepada mereka yang setiap hari bertugas sebagai pelayan masyarakat. Prosesi pelepasan dan doa bersama ditutup dengan pemberian surat keputusan cuti haji dari Bupati dan ucapan selamat kepada ratusan jemaah calon haji. Minta tanda tangan ASN yang akan berhaji. Padahal jumlah saya merasa perlu memberi penghormatan kepada mereka dan berdoa khusus untuk mereka. Para ASN kali ini jumlahnya 148 bersama keluarganya 200 orang lebih. Dan kali ini diberangkatkan resmi dari Pendopo Bupati Kabupaten Jember. Sebagai satu penghargaan, biasanya ASN ini selalu jadi panitia, menyelenggarakan melayani masyarakat. Kali ini karena mereka juga bagian dari jamaah haji Kabupaten Jember, maka mereka juga layak mendapatkan penghormatan. Ada kepedulian dari Ibu Bupati terhadap para calon jemaah haji, khusus untuk ASN di wilayah Jember. Kami sangat berterima kasih sekali. Betul-betul terima kasih. Ini baru pertama kali ya? Baru pertama kali. Ini Bapak naik gaji bersama-sama? Bersama istri. Iya, bersama istri. Harapannya apa kepada sesama calon jemaah haji maupun pemerintah Kabupaten? Sesama calon jemaah haji yang mudah-mudahan para calon jemaah haji ini pulang dari haji menjadi haji yang mabrur, bermanfaat bagi masyarakat.